بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. أما بعد، مسلمين مسلمات برحمتي الله، terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah hari ini kita teruskan pengajian daripada kitab Laftatul Kabidi ila Nasihatil Waladi karangan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah. Baik, tentang pentahkik saya tak komen. Sebab saya baca matan je dan sukar untuk dapati matan sahaja tanpa tahqiq daripada internet. Jadi saya guna yang walaupun ada tahqiq dekat situ, tapi pentahqiqnya wallahu alam. Saya tak selidik pun. Okay. So kita fokus pada matan ya. Kalau pentahqiq dia ada yang pelik-pelik pun kita akan tengok juga. InsyaAllah. Baik, kata pengarang rahimahullah, wabihi nasta'in. Pada sesi yang lalu kita dah menjelaskan tentang muqaddimatul kitab dan sedikit biografi daripada Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka hari ini insyaAllah kita mulakan hari pertama pada pembacaan matan terjemahan dan juga syarahan ringkas daripada kitab Laftatul Kabidi ila Nasihatil Walad. Maka pengarang pada sesi lalu kita dah syarahkan wabihi nasta'in, yakni kepada Allah Ta'ala jualah Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah Ta'ala memohon pertolongan. Dan di sini kita kena faham pertolongan di sini yakni keyakinan bahawasanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan pertolongan. Okey, namun begitu bukan bermakna apabila kita sebut dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimah nasta'in dalam surah Al-Fatihah itu bukan bermakna tak boleh kita minta tolong kepada selain daripada Allah. Tidak jadi syirik orang yang minta tolong selain daripada Allah, asalkan akidahnya itu bahawasanya orang yang dia minta tolong itu adalah sebagai jalan sebab sahaja. Bukan orang yang diminta tolong itu adalah penciptanya. Jadi kalau seorang meyakini orang yang diminta tolong, contoh dia minta tolong doktor rawat saya, contoh kan. Bukan bermakna bila minta tolong pada doktor itu automatik orang tu jadi musyrik, wajib mengucap balik dua kalimah syahadah. Ini kenyataan yang salah dan faham yang salah. Okey. Kalau minta tolong adalah atas dasar keyakinan bahawasanya orang yang kita minta tolong itu hanyalah sebagai sebab sahaja. Hatta kalau dia minta tolong dengan malaikat sekalipun. Wahai malaikat tolong aku, contoh kan. Tidak menjadikan seseorang itu syirik. Dulu pernahlah viral sekejap pasal isu minta tolong dengan malaikat. Apa masalah minta tolong dengan malaikat? Bahkan Nabi SAW juga mengajar untuk kita minta tolong dengan malaikat ketika mana berada di padang pasir. Kalau seseorang itu dia sesat di padang pasir atau sesat di Ardun Falat. Ardun Falat ni maksudnya padang, bukan padang, tanah gersang. Tanah gersang ataupun tanah kita panggil padang jarak, padang terkukur contohnya, tak jumpa jalan. Ataupun hatta sesat di lautan sekalipun. Maka boleh dia sebut, ya ibadallah a'inu. Ya ibadallah a'inu. Nabi yang ajar. Maka di sini bukan bermakna Nabi ajar perkara yang syirik. Nabi ajar itu adalah sebab sahaja. Namun pertolongan itu terhasil dengan
Allah Subhanahu Wa Taala punya ciptaan, yakni dengan bantuan Allah Taala juga. Jadi jangan mudah mensyirik dan mengkafirkan orang, especially kalau orang tu dia tak faham tentang agamanya. Ramai orang jahil sekarang disibuk syirik-syirikkan orang. Kononnya dia terasa bila dia syirikkan orang tu dia paling pandai lah. Tapi sebenarnya dia yang salah. Wal'iyadu billah. Maka hati-hati lah. Okay, dalam masalah tu. Itu saja selingan. Kata pengarang, Alhamdulillahillazi ansha'al akbar. Pada sesi yang lalu juga kita dah syarahkan tentang kalimah Alhamdulillah. Iaitu tentang as-sana'u bil lisan. Pujian dengan lidah. Pujian dengan lidah. Adapun yang dituntut adalah syukur. Itu syukur sunat sahaja, Alhamdulillah. Namun syukur yang wajib ialah tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada perkara yang haram. Itu adalah syukur yang wajib. Alladhi ansha'al abal akbar min turab. Ansha'a yakni yang telah menciptakan. Yang telah menjadikan. Bringing something from non-existence to existence. Itu mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada. Itu adalah kalimah ansha'a. Sama dengan kalimah khalaqa. Ibrazu minal adami ilal wujud. Iaitu menjadikan ataupun mengeluarkan sesuatu dari tiada kepada ada. Yakni Allah Ta'ala telah menciptakan abal akbar. Bila kita sebut al-abal akbar, al-abal akbar kat sini, dia adalah sifat mausuf. Sifat mausuf yang disifatkan dengan sifatnya. Iaitu bapa yang paling besar sekali. Bapa yang paling agung. Siapakah dia? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam yang Allah Ta'ala ciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Tanpa ayah dan tanpa ibu. Lalu kalau orang Kristian kata tentang Nabi Isa alaihissalam, bahawasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kerana Maryam itu mengandung tanpa bapa, maka Tuhanlah bapanya. Itu di sisi golongan Kristian. Maka kita katakan kepada yang dilahirkan, yang diciptakan tanpa ayah dan wujud ke alam dunia ini, wujud di alam semesta ini, maka itu lebih mulia, yakni lebih kedudukannya daripada sudut tiada ibu dan tiada ayah itu, lebih hebat lagi daripada Isa yang tiada ayah tapi ada mak. Maka di situ mereka akan terpeleot. Kalaulah Isa itu kerana tiada bapa dituhankan, maka Adam AS tiada ayah dan tiada ibu. Maka di sini fokus dia bukan suruh mentuhankan Adam, tetapi supaya mereka faham bahawasanya Allah Ta'ala maha berkuasa menjadikan sesuatu. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan manusia tanpa ayah, tanpa ibu pun, Allah Ta'ala maha berkuasa. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan anak tersebut tanpa bapa juga, seperti Nabi Isa AS juga, Allah Ta'ala maha berkuasa. Min turabin. Turab ni kalimah yang menunjukkan tanah. Namun begitu, turab di sini dia ada elemen air, kerana dalam pembahasan kitab sebelum ni kita dah jelaskan bahawasanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hay. Iaitu mafhumnya, dan Allah Ta'ala telah menciptakan setiap sesuatu yang hidup itu daripada air. Maknanya turab ni tanpa air. Turab ni tanah tanpa air. Bila dicampur dengan air, turab dengan mak, tanah campur dengan air, dia jadi tin. Dia jadi tin. Tin tu apa? Tin tu tanah liat. Tin tu tanah liat. Dan Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam AS daripada pelbagai jenis warna tanah. Daripada pelbagai jenis warna tanah. Allah Ta'ala perintahkan Jibril AS supaya mengambil semua jenis warna tanah yang berada di atas muka bumi ini. Lalu unsur penciptaan Adam AS itu adalah daripada tanah. Okay, daripada tanah. Yang pelbagai jenis dan pelbagai warna. Disebabkan itu anak-anak Adam ini lahir daripada Adam AS itu pelbagai jenis warna manusia dan pelbagai jenis ciri manusia dan pelbagai jenis sifat manusia.
bergantung kepada tanah mana yang dia ambil. Tanah mana yang dia warisi daripada Adam alaihissalam. Jadi ada orang warna coklat, ada orang warna putih, ada orang warna kuning, sawo matang, hitam contohnya dan sebagainya. Itu semua adalah kerana warna tanah yang berbeza-beza ketika diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka manusia itu sekaliannya asalnya adalah daripada turab, daripada tanah. Adapun bapa kepada jin iaitu iblis. Iaitu iblis yang dahulunya namanya Azazil. Yang dia dahulunya merupakan orang, merupakan makhluk yang taat, jin yang taat, yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila Allah Taala memerintahkan Azazil untuk sujud pada Adam alaihissalam, maka Allah Taala telah menyatakan bahawasanya iblis ini wakana minal kafirin, kerana iblis telah aba wastakbar, dia telah angkuh dan sombong dan ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lalu jadilah iblis itu orang daripada kalangan-kalangan mereka yang kafir, dan lalu iblis telah menjadi daripada golongan yang kafir wal'iyadu billah. Namun lahir daripada keturunan Azazil ataupun iblis tadi tu, Azazil nama ketika Islam, lahir daripada keturunannya itu jin-jin. Maka jin itu terbahagi kepada dua jenis. Ada jin yang Muslim, ada jin yang kafir. Begitu juga manusia, ada yang daripada Muslim, ada yang daripada kafir. Dan jin ini daripada minnar, daripada cahaya, daripada api. Adapun malaikat, unsur ciptaannya adalah daripada malaikat, daripada cahaya. Jadi yang daripada tanah ini adalah manusia, Nabi Adam alaihissalam, dan kemudiannya berkembang biaklah, kata pengarang, wa akhraja dhurriyatahu minat taraibi wal aslab. Maka keluarlah zuriat anak Adam itu, zuriat Adam itu yang pelbagai, daripada taraib wal aslab, daripada tulang, kita panggil tulang rusuk. Taraib adalah tulang rusuk. Wal aslab yakni tulang sulbi. Kerana kejadian berlakunya janin dalam rahim wanita, sebagaimana kita dah bahaskan juga dalam fiqah pada kelas yang hari Khamis, bahawasanya wanita dan lelaki kedua-duanya keluar mani. Kedua-duanya keluar mani. Kita dah bahas sebelum ni. Maka berlakunya pencantuman benih itu adalah kerana berlakunya persenyawaan dengan cara percampuran mani di antara lelaki dan wanita. Air mani wanita itu keluar daripada taraib, daripada tulang-tulang rusuk. Manakala air mani lelaki keluar daripada tulang-tulang sulbi. Dan pada ketika ini, syariat Nabi Adam AS, perkahwinan berlaku dengan cara bersilang. Bersilang. Berkahwin sesama adik-beradik. Okay, syariat mereka berkahwin sesama adik-beradik. Namun secara silang. Silang di sini maknanya ialah setiap kali Hawa mengandung, isteri Nabi Adam AS mengandung, maka dia akan mengandung secara kembar, lelaki perempuan. Kemudian lahir yang tu mengandung lagi lelaki perempuan. Kemudian mengandung lagi, lahir lagi lelaki perempuan. Sampai beberapa kandungan, dan kandungan yang terakhir adalah Nabi Syith AS. Nabi Syith sahaja dikatakan, Nabi Syith itu yang dikandung secara single, tanpa ada lagi kembarnya, dan itu yang terakhir. Maka berkembang biaklah zuriat Adam AS daripada perkahwinan ini. وَعَضَدَ الْعَشَائِرَ بِالْقَرَابَةِ وَالْأَنْسَابَ. Maka lahirlah daripada perkahwinan-perkahwinan ini asyair, qarabah, wal-ansab. Ini lebih kuranglah maknanya, iaitu segala kaum, segala kabilah, segala suku, segala kerabat yang lahir daripada mereka ini. Jadi lahirlah manusia-manusia yang berbeza, suku bangsa yang berbeza, adanya suku bangsa yang Afrika, adanya suku bangsa yang Arab, adanya suku bangsa yang
yang orang putih, adanya suku bangsa yang Melayu dan sebagainya. Itu semua adalah daripada percampuran mani di antara lelaki dan wanita daripada perkahwinan zuriat-zuriat anak Adam alaihi salam. Dan kita juga telah syarahkan dalam kitab yang sebelum ini dalam perbahasan tentang para nabi, maka Nabi Nuh alaihi salam juga disebut sebagai bapa manusia. Kerana apabila berlaku peristiwa banjir yang besar, maka semua manusia mati yang berada di atas daratan ni, semua mati. Tidak ada yang tinggal, melainkan yang ada di atas kapal Nabi Nuh AS. Kemudian yang berlaku perkahwinan di atas kapal Nabi Nuh itu antaranya adalah tiga orang anak Nabi Nuh AS, Sam, Ham dan Yafith. Dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala hanya mereka yang mempunyai zuriat, dan berkembang biaklah semula manusia daripada zuriat Nabi Nuh alaihi salam, Sam, Ham dan Yafith. Maka kerana itu Nabi Nuh juga disebut sebagai bapa manusia setelah peristiwa banjir yang besar. Kerana pada ketika itu tiada manusia di atas muka bumi ini melainkan yang ada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Wa an'ama alayya. Di sini daripada kalimah pujian, Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah, maka beliau menyebut pujiannya di antaranya pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah an'ama alayya, memberi suatu kurniaan kepada Imam Ibn Jauzi rahimahullah bil ilmi, iaitu dia puji Allah, syukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah mengurniakan bagi dirinya itu ilmu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Maka tidak salah. Dalam Al-Quran menjelaskan tidak salah. Jika seseorang itu dia tahadduth bin ni'mah. Dia ceritakan nikmatnya kepada orang yang dia thiqah, yang dia percayai bahawasanya orang tersebut tidak ada hasad padanya. Yang ni sekarang ni Imam Ibn Jauzi dia buat risalah ini ataupun kitab ini adalah untuk anaknya Abul Qasim. Maka anaknya itu of course lah, insyaAllah anaknya tiada hasad pada ayahnya. Lalu dia tahadduth bin ni'mah. Dia ceritakan tentang nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Adapun bukan bermakna dekat sini atau dan juga bukan bermakna pada ayat Al-Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, yakni semua nikmat kita boleh cerita kat orang. Kerana nikmat-nikmat ini sebaik-baiknya tidak diceritakan melainkan kepada orang yang kita thiqah. Sebab apa? Sebab kalau kita cerita semua nikmat kita, kita tidak tahu. Sedangkan li kulli ni'matin mahsud, bagi setiap nikmat itu akan dihasad, akan ada yang dengki, akan ada yang hasad. Maka bagi mengelakkan hasad ni, kenapa? Kerana hasad ni dia bahaya. Hasad ni antaranya adalah punca, hasad ni adalah dosa yang menjadi punca kepada pembunuhan Qabil membunuh Habil. Kerana hasad, kerana Habil dapat isteri daripada Tariyak. Tariyak, okey, tu dia tahadduth bin ni'mah. Riak dia lain. Maka kalau seseorang itu kerana Habil dapat isteri yang cantik iaitu adik Qabil. Sedangkan Qabil kena kahwin dengan adik Habil. Adik Habil ni kurang cantik berbanding dengan adik Qabil. Maka dia hasad dengan Habil, maka dibunuhnya Habib. Wal'iyadu billah. Maka dosa pembunuhan yang pertama dilakukan oleh Qabil itu adalah kerana hasad. Maka Nabi SAW melarang daripada berlaku hasad. Wala tahasadu. Antara perintah Nabi SAW, janganlah kalian saling berhasad dengki. Apa dia hasad ni? Hasad ni ialah karahiyatun ni'mah. Iaitu dia membenci nikmat.
yang ada pada diri seorang Muslim dan dia berazam dan dia suka jika nikmat tersebut, jika nikmat tersebut dihilangkan daripada daripada Muslim itu, dan dia berazam untuk menghilangkan nikmat itu daripada Muslim tersebut. Dan hasad ni bahaya, dia boleh kepada dosa-dosa besar yang lain seperti pembunuhan atau sihir. Begitu juga antara sakit ataupun dosa yang sering dikaitkan dengan hasad ni adalah ain. Al-ain. Okay. Al-ain ni ialah apabila seorang dia buat evil's eye. Dia buat pandangan pandangan hasad. Pandangan jahat terhadap nikmat seseorang Muslim, maka Muslim tersebut ditimpa dengan penyakit penyakit ain. Lalu penyakit ain ni kebiasaannya, kata ulama, penyakit ain ini kalau nak tengok tandanya ialah berlaku secara tiba-tiba. Tiba-tiba orang tu rebah, tiba-tiba orang tu pingsan, tiba-tiba orang tu lumpuh, tiba-tiba orang tu buta, tiba-tiba orang tu accident dan sebagainya. Dia berlaku tiba-tiba, sebaik sahaja ain dibuat ataupun tak lama setelah ain dibuat, iaitu memandang nikmat yang ada pada Muslim yang lain dengan pandangan hasad. Maka di situ bagi mengelakkan berlakunya hasad dan ain, maka lazimnya janganlah kita ceritakan dan tayang-tayang nikmat kita pada orang. Okey, tetapi kalau kita nak menceritakan, kadang-kadang perlu seperti seorang guru kepada anak murid, seperti seorang ayah kepada anak, dalam proses tarbiyah, dalam proses pembentukan peribadi anak ataupun anak murid, ataupun dicerita pada kawan supaya jadi contoh. Contohnya kalau seseorang itu dia belajar tinggi-tinggi contohnya, lalu dicerita pada orang bagaimana proses dia belajar, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia ketika dia belajar sebagai motivasi pada orang. Niat dia bukan untuk belagak, bukan untuk takabur, tapi niat dia adalah untuk motivasi orang dengan kebaikan. Maka itu tak ada masalah. Begitu juga apabila Imam Jauzi sebut an'ama alayya bil ilmi, Allah Ta'ala telah kurniakan ke atas aku ilmu, bukan makna Imam Jauzi ni nak belagak, nak kata dia terpaling ulama, bukan. Okey, tapi dia sedang cerita pada anak dia bahawasanya antara kurniaan Allah pada dia adalah dikurniakan ilmu. Wa irfanis sawab, dan pengetahuan yang mendalam tentang kebenaran. Yakni dia boleh membezakan di antara hak dan batil. Begitu juga kata Imam Jawzi rahimahullah, wa ahsana tarbiyati fis siba. Dan antara kurniaan Allah Ta'ala lagi yang tidak diberikan kepada ramai orang ialah Allah Ta'ala memperelokkan, mempercantikkan tarbiyahnya pada ketika kecil. Kerana Imam Ibn Jauzi rahimahullah ni seawal daripada umur yang sangat kecil lagi dia telah ditarbiyah oleh seorang murabbi. Kita ni, bagi diri kita ni sebenarnya kita kena ada murabbi. Murabbi ni yang mentarbiyah kita daripada sekecil-kecil ilmu sehingga kepada sebesar-besar ilmu. Ilmu ni dia kena bertatih. Sama juga kalau kita ilmu dunia kan. Belajar ABC dulu, belajar 1, 2, 3 dulu. Mana ada orang tiba-tiba lahir baru je nak kenal dunia belajar algebra. Tak ada. Okey, semua dia mula dengan tertib dia. Maka tertib ilmu itu ada tiga. Tertib ilmu ada tiga. Yang pertama adalah mukhtasarat. Iaitu level-level kitab ringkas. Sulamus Sibyan contohnya. Sulamul Mubtadi. Kitab-kitab yang rendah-rendah. Level-level fardu ain macam kita duk mengaji Aujazul Mukhtasarat. Setara kitab-kitab yang rendah tu pun. Saya tengok semalam syarahan tentang haid belum habis lagi. Kan?
Banyak benda yang mungkin kita tak tahu sebelum ni. Oh, begitu punya cara kira darah haid. Ha, kan? Sebab apa? Itulah ilmu. Nah, itu baru peringkat mukhtasarat tu. Baru peringkat mukhtasarat tu. Itu pun zaman sekarang ramai yang tak tahu. Sedangkan itu fardu ain. Fardu ain ni patutnya level sekolah rendah lagi dah. Level sekolah rendah lagi dah. Dah habis dah. Tapi ialah silibus kafar kita pun tidak mencukupi perkara tersebut. Dan level yang kedua seterusnya, ini secara ringkas ni level eh. Ada lagi ulama mensyarahkan sampai 7 level, 9 level. Tapi kita cerita ringkas-ringkasnya 3 level. Macam nafsu kan, ada tingkatan yang banyak. Tapi kita cerita pada sesi yang lalu ada lawamah, ada ammarah bisu, lawamah dan mutmainnah. Itu yang ringkas-ringkas. Maka 3 level. Yang kedua level ilmu ni adalah level dipanggil mutawassitat, level pertengahan. Level pertengahan. Maknanya biasanya level-level syarah kepada kitab yang level mukhtasar tadi, level ringkas-ringkas. Dia syarah aje. Dia syarah. Dan dia tidak mendalam lagi. Okey, adapun level yang ketiga itu adalah level-level dipanggil mutawwalat. Level yang panjang, mujalladat. Kadang nak ngabihkan syarahan-syarahan tu memakan masa 10 tahun contohnya, subhanallah. Kalau kita belajar matan zubat contoh, kalau dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, level mukhtasarat ni level matan zubat lah. Matan zubat. Kemudian kita masuk level yang mutawassitat contohnya. level-level kitab Matan Abi Syuja' contohnya. Kemudian level mujalladat ni dia lebih-lebih tinggi lagi. Sehingga kepada tahap-tahap dia belajar kitab Imam An-Nawawi, kitab Raudhah dan sebagainya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua masa yang diambil untuk menuntut ilmu ni sangat banyak. Jadi sebab tu tarbiyah ulama' pada anak-anak mereka sejak kecil. Macam Imam Ibn Jauzi ni tarbiyahnya sejak kecil. Dan memang bukan semua orang dapat kurniaan Allah Ta'ala seperti ini. Seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Imam An-Nawawi, seperti Imam Ahmad, seperti Imam Ibn Jauzi. Memang susah. Tetapi bukan bermakna apabila seseorang itu sudah berumur. Contohnya kita lah, umur 30, umur 40, umur 50, baru nak belajar ilmu. Tidak memberi makna bahawasanya, kalau kita start belajar ilmu umur ni, kita takkan jadi alim. Tak. Ada je. Ulama-ulama yang mula belajar umur 40, ada. Kemudian dia jadi alim yang besar. Bahkan ada ulama yang mengarang kitab tentang senarai ulama yang mula belajar ilmu pada umur yang dah tua. Umur yang dah terlewat. Tetapi kebanyakan ulama-ulama yang masyhur di dalam sejarah ulama Islam, kebanyakan mereka semua bermula dengan umur sibah, umur kanak-kanak, umur yang kecil. Seawal 7 tahun dah hafal Quran, seawal umur 10 tahun dah hafal hadis, macam tu. Maka di antara kurniaan Allah pada Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ialah diperelokkan akan tarbiyahnya, kerana Imam Ibn Jauzi ni dia ada murabbi. Jadi murabbi ni dia mestilah orang yang telah khatam pelbagai peringkat ilmu tadi yang kita sebut tadi. Baru dia boleh jadi murabbi. Kalau tak, tak usah perasan lah nak jadi murabbi. Sedangkan diri sendiri perlu ditarbiyah, bagaimana seorang yang perlu lagi ditarbiyah menjadi murabbi. Orang yang jadi murabbi ni, orang yang menjadi murabbi ni ialah orang yang dah selesai pengajian ilmunya, kemudian menempuh pancaroba dalam keilmuan, dalam akhlak, dalam kesufian yang benarlah. Bukan tarikat yang menyimpang, kesufian tarikat yang benar sekalipun. Seperti Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad contohnya. Maka orang-orang seperti itu adalah murabbi. Orang-orang seperti itu adalah murabbi. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah juga adalah seorang murabbi. Apa tanda seorang tu murabbi? Banyak tanda dia.
banyak tandanya. Antaranya tinggalan-tinggalan ilmunya yang luas. Maka itu adalah di antara kesan ataupun tinggalan jika seorang itu merabbi. Macam Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah sendiri, 20 ribu orang kafir masuk Islam di tangannya. Di tangan Al-Imam Ibn Jauzi. Beliau seorang yang sufi. Beliau seorang yang sufi. Alim, zahid, sufi. Maka 20 ribu orang masuk Islam di tangan Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa hafizani, kata Al-Imam, wa hafizani fi syabab, dan dipelihara akan aku oleh Allah Ta'ala pada ketika remaja. Oh, kita ni kalau cerita remaja jangan tanya kan. Memang macam cerita apa, gila-gila remaja. Ahli setan ke kan. Macam tu lah kita. Keadaan umur-umur remaja ni. Kalau zaman saya tu, zaman penggunaan istilah bohjan, bohsia, kan? Tak tahulah zaman sekarang istilahnya apa. Kemudian naik berkembang sikit zaman adik saya, istilah cikaro pula. Itulah zaman remaja kita. Tapi Al-Imam Ibn Jauzi, zaman remajanya terpelihara. Allah Ta'ala pelihara dia. Nanti kita akan baca lagi kisah-kisah Al-Imam Ibn Jauzi yang cerita. Dia waktu kecil tak pernah main. Imam Ibn Jauzi waktu kecil tak pernah main. Kita ni jangan tanyalah kan. Tamiyahnya, apa lagi. Kalau pemain-pemain kampung kita dulu, gasingnya, gulinya, kondak-kondinya, tentingnya, galah panjangnya, roundersnya, selipar tiganya, macam-macam permainan lah kita dulu kan. Tapi Imam Ibn Jauzi rahimahullah bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tutup botolnya, pemadamnya, tepuk terupnya, kan. Macam permainan kita. Itu waktu-waktu kita kanak-kanak dan remaja. Bila dah remajanya, macam-macam lah budaya-budaya yang hedonisma yang dibawa masuk oleh barat, skinhead-nya, grunge-nya, punk-nya, black metal-nya, hip-hop-nya, too fat lah, anak ayam lah, macam-macam lah. Itu semua adalah alam remaja yang kebiasaan manusia tempuh, tetapi bukan bagi seorang yang Allah Ta'ala pelihara. Sebab tu ulama-ulama semisal Imam Ibn Jauzi rahimahullah, bukan tak ada benda-benda yang kita sebut tu pada zaman dia, adalah, tetapi sesuai dengan zaman dia lah. Kan, tak adalah hip hop tu, tak adalah pada zaman dia. Tetapi yang setara dengan hip hop, setara dengan skinhead pada zaman dia, ada, memang ada. Bukan tak ada. Okey. Tetapi bagi orang yang Allah Ta'ala pelihara, maka dia tak terlibat dengan benda tu. Tak terlibat dengan benda tu. Itu adalah kelebihan dan kurniaan Allah Ta'ala pada dia. Tapi mungkin kita tak dapat benda tu. Mungkin kita pernah terjebak ataupun terlibat dengan skinhead ke contoh kan. Tapi bukan bermakna itu adalah pengakhiran titik noktah bagi hidup kita, kerana manusia berubah. Ramai manusia di kalangan wali Allah yang dahulunya mereka adalah ahli maksiat. Ramai manusia yang dahulunya ahli maksiat kemudian jadi wali Allah. Subhanallah yang azim. Maka jangan kita rasa oleh kerana waktu muda aku begini, maka waktu tua pun nak jadi begini juga. Jangan. Bikin malulah. Ya, umur 50 aduh, skinhead lagi. Ada, bukan tak ada. Baru ni dalam Facebook tersebar orang buat gig ke konsert skinhead kan. Allah, muka tua-tua anak 5-6 dah. Duk pogo lagi, joget-joget skinhead. Ya, alah. Genti-gentikan lah. Kan? Kubur pun kata mari dah. Buatnya tengah joget-joget tu sakit jantung mati. Wala'iyatu billahi ta'ala. Kata pengarang, kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah, wa razaqani dhurriyatan. Dan aku memuji Allah atas rezeki yang telah dikurniakan pada aku daripada zuriatnya. Bila kita ada anak, maknanya anak itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita dapat anak ni, kita kena ingat, bukan sahaja anak itu adalah rezeki, tetapi anak itu juga ada rezeki baginya. Dan rezeki anak itu datang melalui kita. Jadi janganlah kita takut untuk ada ramai anak. Kalau boleh ramaikan anak. Kalau mampu ramaikan anak. Kalau yang belum boleh anak tu, saya doakan moga-moga dia dapat zuriatnya insya-Allah taala.
Maka imam nanti Imam Jauziyah ajar macam mana nak dapat zuriat. Ada dalam kitab ni. Arju bi wujudihim wufurus thawab. Dan aku berharap, nampak tak? Setiap kali kita ni, apabila kita berkahwin, okay? Kalau setiap kali tu banyak kali pula kahwinnya kan. Biasanya peratus kahwin banyak kali ni jarang lah. Macam P. Ramli katalah. Jadi kahwinnya sekali je. Okay? Tak apa, insyaAllah ada rezeki tu. Jangan risau. Nanti kita pergi pada apa yang Imam Mujazi buat untuk dapat anak. Moga-moga dapat amal, insyaAllah. Maka disebut oleh Imam Mujazi, arju bi wujudi mufurat tawab. Dalam perkahwinan pertama, apabila kita berkahwin, kita kenalah lillahi ta'ala. Memang kahwin tu memang betul-betul lillahi ta'ala. Maknanya buat kerana mematuhi syariat Allah. Ya, memang benar. Kalau kita pergi pada fiqah pun, takrifan kahwinnya adalah untuk menghalalkan jima' di antara lelaki dan wanita. Itu takrif nikah. Itu takrif kahwin. Maka memang benarlah orang yang berkahwin tu semuanya memang gatal nak melakukan senggama lah. Itu daripada sudut fiqahnya. Tetapi bersenggama itu dengan cara yang mengikut syarak. Jadi dapat pahala. Jadi bila kita berkahwin, hendaklah kita ingat bahawasanya niat kita pertama, aku berkahwin kerana nak mematuhi perintah Allah. Supaya kalau nak buat jima' pun, jima' itu dilakukan dengan cara yang halal, iaitu dengan jalan pernikahan. Dan kemudiannya lazim bila berjima' itu, maka insyaAllah ada anak baginya. Maka setiap kali isteri kita mengandung, hendaklah kita tanamkan harapan. Itu dipanggil arju tadi tu. Arju tu daripada kalimah rojak. Rojak ni apa? Rojak ni pengharapan. Apa yang diharapkan? Jadi setiap seorang individu yang bernama ayah, tak kala mana isterinya sedang mengandungkan anaknya, hendaklah ditanamkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak anak dia jadi apa? Waktu isteri dia mengandung tu sendiri dia dah tanam, anak dia ni jadi apa? Ada orang dia tanam anak dia nak jadi angkasawan. Ada orang dia tanam anak dia nak jadi doktor. Ada orang dia tanam anaknya jadi sekian. Maka terlebih-lebih utama ialah kita tanamkan anak kita, tanamkan perharapan pada Allah supaya anak kita ini jadi soleh. Tak kiralah apa sahaja career ataupun kerja yang bakal mereka laksanakan ketika mereka dewasa, jangan lupa hendaklah kita tanamkan pada pengharapan kita terhadap Allah supaya anak kita ini jadi anak yang soleh dan solehah. Sebab tu kata Imam Jauzi, biwujudihim ufurat thawab. Dengan kewujudan mereka ini aku harapkan berterusanlah pahala. Anak dah besar pun boleh lagi. Doa pada Allah supaya anak itu jadi asbab kepada wufurat thawab. Kaedah dia adalah hantar anak mengaji agama sungguh-sungguh. Hantar anak ke tempat ahli sunnah wal jamaah. Okay. Sebagaimana firman Allah Ta'ala daripada perkataan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41. Maka Nabi SAW juga telah bersabda bahwasanya idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila matinya anak Adam, maka putuslah amalannya daripada perbuatannya melainkan tiga perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga inilah yang paling susah sebenarnya untuk kita mendidik anak supaya jadi anak yang soleh, kerana pokok pangkalnya at the end of the day ialah semua itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Taala. Amma ba'du. Fa inni lamma 'araftu syaraf ad-nikah wa talab al-aulad khatamtu khatmatan. Ni yang tadi yang tak ada anak Yang tak ada anak dia boleh buat apa yang Imam Ibn Jauzi ajar.
Moga-moga jadi. Okay, moga-moga jadi insya-Allah. Walaupun memang makan masa. Walaupun memang makan masa. Kata Al-Imam Ibn Jawzi, fa inni lamma araftu syarafan nikah. Maka sesungguhnya aku tak kala mana aku mengetahui akan kemuliaan nikah, yakni kelebihan orang yang berkahwin. Kelebihan nikah itu sendiri dan kelebihan orang yang buat amalan nikah, yakni buat kahwin. Kerana Nabi SAW memuji orang yang berkahwin. Bahkan ada hukum hakam yang terkait tentang fadilat orang yang berkahwin dengan orang yang tidak berkahwin. Hatta kalau tentang jadi imam, afdal kita ambil orang yang dah berkahwin berbanding dengan orang yang tak berkahwin. Tapi biasalah, kalau daripada sudut sah memanglah sah solatnya. Tapi biasa musim-musim terawih ni kadang-kadang kita ambil pelajar-pelajar yang muda-muda lagi kan. Asalkan tahfiz. Sebenarnya kurang tepat tu budaya Malaysia. Sebenarnya imam-imam tahfiz ni bukan ambil budak-budak tahfiz. Sebenarnya ambil orang yang dah faqih hukum hakam. Ambil yang faqih hukum hakam tentang jadi imam. Kalau tahfiz tu adalah bonus tambahan. Kerana ada anak-anak hafiz ni belum khatam fardu ain lagi. Dia hafal Quran tapi dia belum khatam fardu ain lagi. Maka ada banyak kes lah berlaku. Tapi kita tak cerita dekat sini lah. Kes-kes berlaku tentang isu hukum hakam fiqah. Baik, kata Imam Jawzi, wa talabal aulad, dan aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dikurniakan akan anak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan anak yang ramai, yakni umatnya mempunyai anak yang ramai. Nabi gembira dengan umat yang ramai. Dan umat yang ramai itu berlaku dengan anaknya yang ramai. Suatu orang Islam anaknya kena ramai. Siapa yang boleh beranak ramai, kenalah beranak ramai. Soal rezeki tu Allah Ta'ala akan bagi, insyaAllah. Apa dia buat? Talabul aulad, apa dia buat untuk mohon dapat anak tadi? Dengar siapa yang belum dapat anak lagi, insyaAllah dia buat ni, insyaAllah dia dapat anak. InsyaAllah dia dapat anak. Khatam tu khatmatan. Imam Ibn Jawzi dia buat khatam satu kali Al-Quran. Ini dipanggil tawassul dengan amalan soleh. Tawassul dengan amalan soleh. Kalau orang yang dia tak mampu nak khatamkan Al-Quran satu kali khatam, kata guru saya, hendaklah dia buat istighfar sebanyak 300 kali sehari. Istighfar sebanyak 300 kali sehari. Kemudian habis istighfar, dia doa pada Allah supaya dikurniakan zuriat. Bagaimana istighfarnya itu paling mudah. Okey, paling mudah. Paling ringkas istighfarnya adalah Rabbighfirli. Buat 300 kali. Beli tasbih. Ini saya ijazahkanlah amalan ni. Tapi kena buatlah Baca dengan betul. Ikut apa yang kita sebut. Rabbighfirli. Jangan ghain tu, jangan ada qalqala rabbigh sebagai orang. Rabbighfirli. Itu paling ringkas. Buat 300 kali, habis 300 kali doa pada Allah, ya Allah, dengan berkat amalan istighfar ini kurniakan aku anak. Dia boleh buat. Siapa yang nak anak lagi tu dia boleh buat. Rabbighfirli. Pasal apa saya bagi sirah tu? Pasal nak bagi pendek senang amal. Kalau panjangnya astaghfirullahalazim, tu panjang sikit. Panjang lagi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh juga 300 kali. Kalau Rabbighfirli pun sama juga. Atau dia nak sebut Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina wal mu'minat, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Ibrahim tadi.
Itu yang tadi doa yang kita baca tu dalam surah Ibrahim tadi, Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kalau dalam Al-Quran, walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kalau ambil doa Nabi Ibrahim tu pun boleh kalau nak baca panjang. Yang tu eh. Tu ni, yang ni, yang ni. Yang ni eh. Yang kita tunjukkan ni. Ni ni. Mula pada sini ni boleh ambil ni. Rabbana ni boleh baca Rabbana, boleh baca Rabbi. Baca yang ni, ambil daripada Quran. Ini adalah doa yang maksur dipanggil daripada Al-Quran. Boleh dia baca penuh ni. Rabbana ghafirli wa liwalidayya walil mu'minin. Nak sambung lagi, yauma yaqumul hisab pun boleh. Paling ringkas dia baca, Rabbi ghafirli. Baik, dan doa ini dia bukan, amalan ni dia bukan untuk hajat dapat anak sahaja. Tetapi boleh jadi juga untuk hajat yang lain. Dan sewaktu dia buat Rabbi ghafirli, dia sebut Rabbi ghafirli, hendaklah dia buat taubat sekali. Taubat itu ialah dia meninggalkan semua dosa-dosa yang dia buat. Okay. Dia menyesal, tak nak buat lagi dan dia berazam untuk tidak melakukannya lagi. InsyaAllah ramai dah buat dan Alhamdulillah tak sampai beberapa bulan lekat kandungannya. Siapa yang ambil amalan ni, kalau lekat kandungannya, jangan lupalah jemput kenduri kendara. InsyaAllah. Okay. Tapi kalau dia dapat buat yang Imam Ibn Jazi buat ni pun jadi juga. Okay, InsyaAllah. Okay. Dengan sir. Dia istighfar ni, kata ulama, dia ada sir dia. Dia ada rahsia dia pada istighfar. Sebab tu, Nabi Ibrahim juga dia doa dengan istighfar. Sebab tu, Nabi Yunus AS juga doa dengan istighfar. Dalam perut ikan nun kan, doa dengan istighfar. Subhanallah. Maka doa dengan istighfar. Istighfar ni dia ada sir dia, ada rahsia dia yang kita tak tahu. Antara rahsianya adalah Allah Ta'ala permudah kabul hajat. Sebagaimana Nabi Yunus dikurniakan hajat, kabul hajat untuk keluar daripada perutnya, perut ikan nun. Okay, begitulah bagi kita. Okay, banyakkan buat 300 kali istighfar. Kalau buat lebih lagi daripada tu pun boleh. Maka Imam Jazi dia buat satu kali khatam Al-Quran. Setelah selesai khatam Al-Quran, wasa'altullaha ta'ala. Maka aku mohon pada Allah. Lepas buat khatam Quran, lalu dia mohon terus pada Allah. Sama juga amalan kita bagi tadi, 300 kali istighfar, terus mohon pada Allah. Apa yang dia mohon? Ayyarzuqani asyrata aulad. Terus dia tak ada mohon seorang-seorang anaknya. Dia mohon 10 terus. Ayyarzuqani asyrata aulad. Aku mohon akan 10 anak. Apa dia cakap? Dia kata apa? Farazaqanihim. Maka Allah Ta'ala kurniakan aku akannya 10 anak. Masya Allah. Ini dinamakan tawassul dengan amalan soleh. Fakanu khamsata dhukurin. Maka anak-anak itu 5 daripadanya lelaki. Wa khamsa, dan 5 daripada anak tersebut adalah wanita, adalah anak perempuan. Wa khamsa inathin. Okay, dan 5 perempuan. Famata minal inath isnatan. Maka mati daripada 2 anak perempuan tu. Nampak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak ni kurniaan Allah. Dan bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil kembali kurniaannya. Maka bagi Imam Ibn Jauzi, 5 anak perempuan, 2 Allah Ta'ala telah matikan. Yani mati. Sewaktu Imam Ibn Jauzi masih hidup, anaknya dimatikan. Ini adalah balak dan musibah. Ini adalah balak dan musibah dan ianya adalah sunnah bagi orang-orang yang soleh. Sunnah bagi nabi-nabi ditimpa musibah seperti ini. Nabi kita pun semua anaknya meninggal waktu baginda masih hidup. Kecuali Fatimah. Semua anak Nabi meninggal sewaktu Nabi masih hidup. Jadi kalau kita ditimpa musibah seperti ini, kehilangan anak sewaktu kita masih hidup,
Dia punya rasa memang sedih. Itu adalah musibah yang besar. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala nak tinggikan darjat kita. Kalau kita sabar, kita akan dapat pahala yang besar. Diangkat darjat kita. Okay, diangkat darjat kita. Wa minadh-dhukuri arba'ah. Nampak? Anak laki pula 5 orang, meninggal 4 orang. Maknanya 6 orang anak Imam Jazi meninggal. 3 tinggal perempuan, seorang tinggal laki. Falam yabqa minadh-dhukuri siwa waladi. Maka tak tinggal daripada anak-anak lelaki tadi, melainkan seorang. Abil Qasim. Yang ni lah yang kita sebut tu. Risalah ni ditulis untuk Abul Qasim ni tadi. Fasa'altu Allah Ta'ala ayyaj'ala fihi al-khalafas salih. Maka aku mohon akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jadikan anakku ini, yang ni jadikan Abul Qasim ni tadi sebagai penerus generasi yang soleh. Generasi mendatang yang soleh. Baik. Untuk malam ni kita berhenti setakat ni dulu. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Jazakumullahu ta'ala. Kul khair. Nanti kita akan sambung lagi kisah-kisah ataupun perkongsian daripada kisah Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala supaya kita dapat mengambil manfaat daripada ini. Moga-moga semua dalam ni dikurniakan apa yang mereka hajati dan silakan beramal dengan apa yang telah kita sebutkan tadi. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Kita berjumpa insya-Allah ya.